Pasti banyak dari kalian yang belum tahu atau tidak menyadari kalau sekolah sujuran pada film Cross Explod berbeda dengan sujuran yang ada pada film Cross Zero 1 dan 2. Sekolah ini bernama Tatsuno Jitsugyo Kotogako atau SMA Bisnis Tatsuno yang berada di kota Tatsuno, Prefektur Hyogo, Jepang. Sekolah ini didirikan pada tahun 1921 dan tutup pada tahun 2010 karena bergabung dengan SMA Singu dan pindah ke Singucho, kota Tatsuno sebagai sekolah menengah Tatsuno Kita. Setelah ditutup, bangunan sekolah ini digunakan untuk syuting film Cross Explod pada tahun 2013. Dikarenakan gedung sekolah yang digunakan sebagai SMA sujuran pada film Cross Zero 1 dan 2 telah dihancurkan, maka gedung sekolah ini menjadi lokasi syuting sujuran pada film Cross Explod. Bangunan sekolah ini masih berdiri hingga saat ini. Kita bisa melihatnya melalui Google Maps Street View. Bahkan jika kita mundurkan tahunnya, kita masih bisa melihat kondisi bangunan sekolah ini ketika masih digunakan saat syuting film Cross Explod dengan ciri khas banyaknya coretan pada dinding-dinding bangunan tersebut. Bagaimana menurut kalian?